Pemirsa, seorang oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa magang. Mirisnya, aksi tersebut terjadi di ruang operasi. Kasus pelecehan seksual di RSUD Raden Mataher tersebut dilaporkan ayah korban ke Polresta Jambi. Pelakunya yakni PP, perawat berusia 49 tahun. Oknum perawat RSUD Raden Mataher itu diduga melakukan pelecehan seksual di ruang operasi pada 31 Oktober 2022 lalu. Dijelaskan oleh IW, ayah korban, aksi pelecehan seksual terjadi saat itu korban yang tengah melaksanakan magang berjalan di lorong antar ruang operasi untuk mengambil data riset pasien. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba pelaku yang datang dari belakang mendorong korban masuk ke salah satu ruang operasi yang sedang kosong. Di ruang operasi tersebut, pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban. Pelaku juga sempat berupaya melepas masker yang dikenakan korban. Saat pelaku menjalankan aksinya, sejumlah perawat mendengar kejadian tersebut, sehingga pelaku melepaskan cengkeramannya ke tubuh korban. Di saat itulah, korban mencari celah dan berlari. Setelah kejadian, korban melaporkan aksi tersebut ke pihak kampus dan ayah korban. Atas hal tersebut, ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. 1 Oktober ketika anak saya mengambil data untuk kepentingan risetnya di ruang operasi, menurut pengakuannya dia telah didorong ke satu kamar dan di sana kemudian disendarkan secara paksa ke dinding, lalu dilakukan pelecehan berupa memegang beberapa bagian tubuh dan mencium pipi anak saya. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh unit PPA Polresta Jambi. Ayah korban berharap polisi serius dalam menangani perkara ini dan pihak rumah sakit segera memberhentikan pelaku. Dimas Anjaya, JEKTV, melaporkan.